Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ceritanya ini saya mau ke MV Arena. Ini saya di kamar Mas Jono mau berangkat. Males nge-vlog kah? Hey, kamu. Duh. Ngapain kamu habis stand up toh? Disuruh apa ya? Udah kesini lagi. Siapa? Kamu. Dah. Saat wong gue kemarin berangkat terus langsung pulang. Weh, pantes sukses wong iki. Raffi Ahmad tau. Sregep orangnya. Berangkat pagi. Jangan tidur dulu. Jelasin dulu. Kamu udah datang kamu? Dari datang kamu? Resa putih. Resa lawang sewu. Resa lawang sewu. Api tenan. Api barang. Kita langsung mulai tau. Pak Gamaya? Sini ngono. Di mana? Aneh polisi ku. Kenapa? Masa dia tuh job itu hari Jumat. Pak polisi. Ini masih? Masih di sana. Kamu tahu dia kemarin kemana? Kemana? Ke dusun salju. Ngapain? Enggak tahu. Pak polisi. Tolol. Dusun Semilir. Semilir sampai sana itu untuk anak-anak 8 tahun. Ngapa itu ya? Polisi kocak bro. Kok bisa tiba-tiba kepikiran ke sana? Nggak tahu, aku juga. Kamu tahu dari mana ada dusun salju? Nggak tahu mana. Tiba-tiba searching dapet Yon. Kocak polisi itu cok. Ya, betul. Wah, mati. Mantap. Siapa itu? Enggak tahu aku. Keren, alter ego keren. Fokus kafe. Harus ada payah terjadi. Siapa pun yang akan menjadi kita biar itu. Nah, itu namanya. Nino, Jil, Ser. Gak paham. Ser. Sejatinya aku gak paham sama sekali ini apa ini. Ini yang menang yang mana tuh mas? Ini posisinya lagi bagus yang kiri mas. Yang kiri? Yang ini lagi bagus. Onyx? Iya, soalnya gotel lebih banyak, terus udah menang tower juga tuh. Oh, menang tower? Jadi pokoknya main mobile aja, jadi terus mencuri tadi tuh mas. Yang tower-tower tadi tuh, yang menara-menara itu. Oh. Terus dihancurin gitu. Ini bahaya nih kayaknya buat coba paham aku. Ini mereka sekarang lagi jalan. Paham, Lur. Aku tuker. Oke, Mas tuker, Ge. Oke, kalau itu mau ngeng. Mantap. Apanya? Boleh ngerekam? Jangan ya. Oke, tuh di foto. Oh.
keren. Alter ego keok. Alter ego tumbang bro. Yang menang Onyx yang menang. Alter ego. Semangat alter ego. Yeay. Alter ego nih single jam. Itu luar pemainnya kalah bro, alter ego tumbang 8-4, tumbang alter ego. Wes silau, jadi ini nanti mau diajak sama Livi, ditanya-tanya host di sini. Mas Keisha nih anaknya Pasha Ungu, Pak Pasha. Alter ego. Keren, seru. Saya berangkat sama Gautama di belakang bro. Gautama, Suci 10, G14. Ini mas Gautama, bangku kosong. Iya, bangku kosong. Ada bangku kosong. Mas Gautama Suci 10. Bangku kosong. Kadon ngono. Seru, Mas. Sampean paham? Paham aku. Aku ndak paham blas ya. Tapi tadi masuknya kan pertengahan game. Heeh. Ternyata emang udah unggul Onyx-nya yang kuningnya. Seru ya? Seru tapi. Mantap. Keren. Emang kayak olahraga beneran. Iya toh. Supporter-e e-sport kan olahraga juga. Tapi anu ya. Enggak anarkis ya? Enggak. Keren. Ayu ganteng mas. Mau boys. Iya betul. Boys supporternya. Keren bro. Alter ego. Wei. Kita nanti dipanggil host. Ditanya-tanya. Oke. Keren tempatnya. Siapa? Wei. Lucu banget. Ini yang bisa ngomong gitu kan sih kak? Wait. Seneng banget Topet datang guys. Kamu ajak soalnya. Iya, ayo random banget nih ngajaknya. Ayo ajak Prince tau. Ayo. Prince datang. Maskernya dibuka. Oh dibuka maskernya. Oke. Ini mau maju ke depan diajak Renata. Mau buka bedak. Kamu gak bisa buka bedak. Bukain pe. Yang mana? Ini kamu pegangin ini gantian. Iya, bisa gak. Oh, sorry. Aman. Hati-hati bedaknya tumpah guys. Keren, mantap. Enggak apa-apa. Tumpah, bedaknya tumpah guys. Yuk. Ya. Thank you.
saya kesini itu karena diajak Livi. Diajak Livi. Katanya ada event paling baik di alam semesta. Saya paling baik. Nah, terus udah datang sini, sekarang udah tahu event apa nih? Event mau mantep ini. Mau rangka coba. Mobile Legend pertarungan dahsyat Big Match. Oh, Big Match. Livi gimana? Ngajak dia kesini? Nyesel nggak? Kita juga happy sih kita. Betul. Tapi TV maksudnya bukan nama. Iya. Tapi saya tuh emang seneng banget sama ini, alter ego, Pak. Kenapa tuh? Wah, cinta mati saya sama alter ego. Sama Oli juga sih. Biar enggak apa-apa biar selamat loh. Nanti membela satu di gunung. Ada alter ego gimana sih? Ya, saya dari alter ego. Tapi kalau misalnya kamu alter ego, aku alter ego gak imbang. Ya. Marah dia Mas Gautama. Marah dia. Makasih Mas ya direkam. Makasih. Nanti kamu kalau konten aku siap merekam gantian. Mantap. Alter ego.
emang seneng banget sama ini, alter ego, Kak. Kenapa tuh? Wah, cinta mati saya sama alter ego. Kenapa? Sama Onyx juga sih. Oh, itu namanya selingkuh bodoh. Biar gak apa-apa, biar selamat dong. Bapak terakhir, lulululululu, onik unggul, waduh. Onik. Apa? Gokil di web alter ego. Mas. Nino le umur pi udil selibai, bye. Ayo semangat, ayo bisa yuk. Kalahkan mereka, guys. Yo. Oh, ditumbuk. Dikasih rudal. Woi. Wo. Kasih rudal. Yang main tenang banget bro. Wah, keras. Seru. 8, 9, 8. Wow, panas. Makin memalas. Tenang bang. Jangan panik bang, tenang, jangan panik. Woi, gak panik, tenang. Panik kamu, tenang bang, jangan panik bang, tenang bang. Wah. Tenang. Gor, slang. Weh, Livi panik karena alter ego ketinggalan satu skor. Apa? Lord lagi. Oke, kali itu maunya alter ego, jangan sampai kalah. Makin jauh ketinggalan. 10-8. 9-10. Ayo bro. Sawar bro. Aduh. Wah, ketinggalan. Wow. Kalah. Alter ego. Kalah, jagoanmu kalah. Tumbang. Ya nih, sedih banget. Tapi gak apa-apa. Semangat. Alter ego, semangat. Alter ego. Masih perkasa-kasa mas ya. Mas Kaisa diajak nikah sama cewek langsung telepon bapaknya piye to? Bukan diajak nikah, katanya kan baby kan ini.
kayak pengennya langsung nikah gak mau pacaran. Maunya satu-satu. Kamu langsung telepon ayah. Kita izin dulu. Langsung telepon. Boleh gak nikah muda nih gitu. Pak Pasha ya. Langsung pimpinan ketua umum barisan muda PAN. Wah. Papaku. Nah, Kenapa bapakmu dikasih nama itu di kota? Ada pimpinan. Bapak. Ada pimpinan. Pimpinan. Jadi kalau ketemu siap. Iya. Itu. Kacau. Kita chat. Ayah. Kalau misal Ica nikah umur 20 aman enggak? 20 boleh enggak? Langsung laporan. Tanya ya. Langsung nanya dia. Kacau. Ngeri. Nah, gitu loh, jadi cowok gak boleh lama, Mas. Sat-sat banget kamu? Sat-sat. Kalau gak sat-sat, ntar diambil orang. Lah, kamu masih 20 tahun loh. 18. Buru-buru banget mau nikah. Nyantai. Sama umurnya. Hah? Umur sama. Kamu 18 juga? Ini 18. Nyantai kamu, masih panjang karirmu. Justru kita berkarir, dia nikah sambil berkarir. Karir dulu. Ini karirnya barengan. Karir dulu, nanti kamu tergoda ini, cewek lain. Bahaya. Kalau udah ada cincin di sini enggak lah, Mas? Jangan ya. Kalau udah ada cincin udah enggak boleh. Yang penting tidak KDRT. Banting-banting istri, jangan. Ya, yang penting kita ulang tahun enggak mendengarkan suara orang teriak-teriak. Nah. Jadi kalau kalian ada yang lagi ulang tahun, jangan diganggu, guys. Jangan diteriak-teriakin. Kasihan biar dia ulang tahun dulu, beres dulu. Nah. Sama kalau orang ngomong, jangan dimatiin mic-nya. Nah. Sama. Ada tukang bakso bentar. Iya. Jadi setelah diajak Renata menonton Alter Ego versus Onyx ya, Mas Gautama. Betul. Kita diajak Renata makan di Central Park. Tadi kamu menikmati enggak Alter Ego lawan Onyx? Bisa aku. Bisa ya? Karena kamu paham ya? Pernah main aku. Pernah main Mobile Legend? Pernah. Aku kurang menikmati karena aku enggak paham Mobile Legend. Makanya ke orang-orang teriak, kamu nyetrum ya? Ya. Antusias mereka. Keren. Seru Mas tadi, lumayan. Cuman emang... Wits. Awas. Memang apa? Emang unggul Onyx sih. Onyx ya? Iya. Secara permainan oke okay, ya? Iya. Onyx ya? Guys, ini madang sih lor. Ini mal gede banget ini. Ini jero gak boleh ngerekam lor. Makanya mumpung sambil jalan, kita rekam. Ini malnya tetap jam 10, kita sampai sini jam... setengah 10, cuma tinggal setengah jam tok lagi. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mulai. Wes yang pernah ngekok. Sudah sampai. Kita tadi jalan berapa kilo, Mas Tama? Lumayan ya? Ada 2 kilo ada. Kan? Ada 2 kilo. Iya betul. Penunjuk jalannya Mbak Gaby. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Kamu kok hafal daerah sini? Aku tinggal daerah sini habisnya. Oh. Tadi saya kesasar. Siapa? Salah eskalator. Kamu. Tadi yang bilang lurus. Yuyunya yang kesenengan naik eskalator mungkin nggak pernah lihat eskalator. Jadi langsung ngambil ngebabat yang di depan muka. Tahu nggak Mas? Aku tuh udah ini kita di sini di Barton nih. Ya. Aku ini udah ujung sini. Disuruh muter balik, terus bilang lurus, tadi ada eskalator naik ya, aku naik lah. Oh. Satu eskalatornya keluar. Keluar malah. Salah sendiri dong. Awalnya salah. Bukan mungkin salahmu ya. Siap. Bukan dong, enggak pernah. Saya perempuan. Ingat, saya perempuan. Siap, salah. Navigator sangar. Kita mau makan makanan Jepang. Arigato gozaimasu. Itadakimasu. Watashi wa Watashi wa Konoha. Watashi wa Naruto. Naruto desu. Nama aku Naruto ya. Topimu bagus Renata. Thank you, I thrifted it. Itu topi baru? Enggak. Udah lama? Ini thrift shop. Thrift shop? Kamu suka thrift shop toh? Well, kalau misalnya tempatnya bagus, boleh. Di mana? Di Senen gitu? Ya. Nih, sobek. Jadi waktu itu aku dia lagi live nih kan. Dia lagi live nih di TikTok kan. Yo. Lagi live. Aku give nih. 1000 koin, enggak ada ekspresi. Oh ya, thank you, enggak ada. Dia. Enggak ada. Kamu sawer. Sawer tuh lihat. Enggak ada. Semangka-semangka kan? Enggak ada terima kasihnya. Enggak ada. Tuh, mukanya lihat. Udah biasa dia dapat saweran. Udah biasa dia dapat saweran. Akhirnya sampai nggak punya duit, akhirnya keluar. Kamu keluar sendiri? Iya. Karena nggak direspon, akhirnya kita keluar. Keluar sendiri ya? Menyerah. Menyerah. Pokoknya guys, jangan semangat.
harus menyerah. Bagus. Tetap semangat. Senang harus set boy. Jangan diikuti itu. Dia udah kaya, guys. Yang masih merangkak jangan terprovokasi omongan Keisha. Dia udah kaya. Kaya dari lahir. Dia mencelakakan Anda itu. Jangan percaya. Ya. Oke, pokoknya mau makan Jepang kita. Kita minumnya lemon. Lemon. Ada yang jual ini, Mas? Oca. Ini enggak? Apa? Ini kosan M4 Cup. Ini ada Alphard. Ini ada Lexus. Mas mau beli mobil enggak? Belum, Mas. Itu harganya ini berapa ini? Udah MM-an itu. Enggak, sama aku bisa. Berapa? 999. Wah, sama aja hampir 1M. Dan jajannya udah sampai. Ngikok, aku selesai. Makan dulu di kanu CP sama Renata dan temannya. Mbak siapa ini, Mbak? Gabi. Mbak Gabi. Nah. Mas Keisha, Mas Gautama. Kok kira saya gitu, Mas? Apa? Kok kira saya gitu? Mas Keisha kayak malas banget. Ini anu laporan. Ini tadi kasih tebak-tebakan nih, Mas. Enggak, enggak. Oh, laporan tadi itu ya? Siapa? Cewek itu ya? Betul. Iya punya cewek? Ada, Mbak. Dari mana? Dari Blora. Blora apa? Jawa. Jawa Tengah. Oh. Ya, dia pacarku petani jagung. Apa itu? Nopek, seorang komedian TV. Keren. Viral. Umur apa cewek? Umur 28. Yu, umur? 26. Wow. Berarti ayah ingat, gak salah banget tadi kan? Iya, gak 25. Iya, gue kira. Oh, kira kamu tuh 25, Mas. Aku di zoom. Gak butuh di zoom. Sinematik. Mas, tadi kan udah pakai bahasa Jepang. Sekarang bahasa Korea. Gimana? Pangan. Makanan udah datang. Makanan udah datang. Makanan udah datang. Iya. Lihat dong platnya. Makanya gak bisa upload. Ngeri, Pak. Ampun. Sinematik. Bukan. Keren loh. Nopek keren loh. Kok bisa keren? Jago loh, fotografer loh, videografer. Mas Nobek, ini aku ada teman, Mas. Mas mau aku nanya, Mas? Ini ada teman. Siapa? Ini temanku. Jomblo, aku kenalin mau enggak? Ini kan. Bukan, salah, Mas. Dia orang. Udah ada aku. Siapa? Mas ketemu enggak? Bagus. Sudah punya anak istri. Plot twist. Ini harusnya bukan tongkrongan saya. Saya juga, Mas. Saya juga punya. Lu apa? Punya apa? Punya uang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ujung ngamen di sini. 18 tahun punya anak, kaget orang-orang. Makan sih. Tapi ada loh, Mas, enggak boleh gitu, Mas. Ada. Itu namanya ini kecelakaan. Parah. Di kafe. Kacatan. Ayo makan. Ngek-ngek di traktir nih, ngek-ngek. Enggak ya? Apa sih? Bulan gap. Sinematik kembali. Livi, makasih udah ditraktir ya. Baik kamu. Thank you so much, Liv. Keren kamu. Terakhir udah traktir aja juga. Keren kamu. Kamu traktir, habis banyak loh kita makan itu. Ayo makan paling banyak guys, semuanya traktir. Keren. Oh, kebalik. Oh. Salah. Wah. Jadi guys, salah. Itu jadi cuman pesan satu, terus si Kisha juga cuman pesan satu, terus mereka juga pesan satu, sedangkan aku pesan kayak lima ya, habis semua kamu? Aku enggak, tadi aku kasih satu, kasih Kisha satu, terus aku juga pesan apa itu? Hokkaido milk pudding. Pudding? Ini kesukaan aku. Pudding. Enggak, aku enggak minum pudding. Pudding. Kalau Jawa tuh i-nya jadi e. Emang ibu baru jomblo 4 bulan, terakhir sama siapa? Itu sama si... Nanti respon. Ada yang jodohkan. Membuka topik tidak di... Saut. Maksudnya... Ya kan harus. Dia bukannya sekota movie like before 4 months ya. Cuman ternyata bisa connect sama stand up comedian itu kayak bikin aja kaget sih. Soalnya kita punya culture and everything kan suka beda kan ya. Kayak even kita mau makan aja suka debat dulu. Mau makan apa? Dia maunya makan naon kalkulator lu tidur ya? Enggak, menyimak aku. Gustur gitu, Gustur. Ketawa.
Gusdur siapa sih? Gusdur siapa sih? Kamu kok enggak tahu Gusdur? Gusdur gitu kalau ada orang ngomong. Stand up comedian. Tolong jangan dikat editor. Ini request dari saya. Kalau Anda ngekat video ini, tolong saya enggak mau konten lagi sama Reza Tata. Tolong. Itu siapa Gusdur siapa? Ada tokoh. Tokoh sangar. Kamu search. Gusdur. Stand up comedian. Iya sih, tapi emang Gus Dur tiap memberikan ceramah ada leluconnya. Bisa dibilang komik juga lagi. Dia komik-komik loh. Dia komik? Komik, oh. Stand up comedian dari Jombang. Gus Dur. Hah? Di presiden? Iya. Sabar, presiden kita kan Jokowi. Apa pertanyaannya sih? Oh, gimana bisa deket sama Mas Nopek? Oh, gimana rasanya? Ya seru aja, soalnya dia juga bisa ngertiin Ai kan. Dia tuh katanya netizen salah satu. Kok bisa Gus Dur dibilang komika? Gus Dur itu presiden TV. Itu kan presiden Jokowi, gimana sih? Iya, tahun ini Jokowi, sebelum Jokowi ada yang namanya Megawati, SBY, Gus Dur. Mohon maaf teman-teman, saya enggak kuat. Saya udah mencoba nahan, tapi saya gak kuat. Mohon maaf. Kewosongan. Nol. Mawasani lah ya Allah. Ke Australia, sekolah mal-mal, tapi gak tahu Gus Dur. Itu kan tandanya kamu gagal ini. Kamu kuliahmu, sekolahmu lo, uang sakumu 30 juta per bulan. Tapi oh, kamu gila enggak 30 juta per bulan? Tapi itu kan I punya allowance. Enggak, I ngambil PKN itu tau enggak?